Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat datang di UM PTKIN tahun 2020. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Nah, kali ini kakak dari Institut Agama Islam Negeri Parepare akan membagikan informasi tentang UM PTKIN tahun 2020. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa ya itu UM PTKIN? Jadi, kakak sampaikan, UM PTKIN itu adalah kepanjangan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Universitas Islam Negeri atau UIN, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN akan mengadakan seleksi terpadu penerimaan mahasiswa baru secara serentak melalui panitia pelaksana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu, bagaimana cara untuk mendaftar UM PTKIN? Sebelumnya, teman-teman siapkan dulu perangkat komputer atau laptop dan koneksi jaringan internet yang memadai, lalu silahkan mengikuti panduan dari kakak. Pertama, masuk di situs pencarian Google, lalu klik di kolom pencarian UM PTKIN 2020. Setelah itu, klik situs tersebut. Kedua, setelah masuk, mengklik kolom daftar untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta UM PTKIN. Ketiga, melengkapi seluruh kolom isian yang berada di kolom formulir pendaftaran berdasarkan biodata pribadi, data pendidikan, dan survei pelaksanaan yang diajukan. Harap mengisi seluruh kolom formulir tersebut dengan data yang valid. Setelah itu, teman-teman melakukan pembayaran formulir pendaftaran di bank yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya, teman-teman kembali melakukan login pendaftaran di situs UM PTKIN dengan mengklik kolom login. Setelah login, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor slip instruksi pembayaran di bank dan PIN login yang diberikan oleh bank. Setelah berhasil melakukan login, selanjutnya teman-teman harus mengunggah foto peserta berlatar belakang biru atau merah dengan dimensi ukuran 3x4 dan scan ijazah atau rapor dengan kapasitas masing-masing file maksimal 2 MB. Gunakan foto yang resmi dan sopan, bukan foto selfie ya teman-teman. Selanjutnya, silahkan pilih universitas atau institut Islam yang diinginkan dan memilih jurusan atau prodi yang diminati. Terakhir, pilih lokasi ujiannya ya teman-teman. Terdapat 4 jadwal tahapan UM PTKIN tahun 2020. Tahap pendaftaran dan pembayaran dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juni tahun 2020. Memasuki tatanan new normal, panitia pelaksana UM PTKIN lokal IAIN Parepare menyiapkan layanan anjungan bagi calon mahasiswa baru untuk melakukan login dan daftar apabila proses pendaftaran dilaksanakan di kampus IAIN Parepare. Tahap cetak kartu ujian dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli tahun 2020.
tahap pelaksanaan ujian pada tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 2020. Dan tahap terakhir, yaitu tahap pengumuman hasil ujian UMPTKIN yang akan diumumkan secara serentak pada tanggal 28 Juli tahun 2020. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi kontak panitia pusat UMPTKIN di nomor 02278000525. Atau teman-teman dapat menghubungi kontak panitia lokal UMPTKIN IAIN Parepare di nomor 04212131307. Atau di nomor 085255028555. Atau di nomor 082291922141. Seluruh informasi yang dibutuhkan terkait UMPTKIN tahun 2020 akan diberikan jawaban secepatnya oleh panitia pelaksana UMPTKIN. Halo, assalamualaikum. Panitia UMPTKIN, ada yang bisa kami bantu? Ayo teman-teman, kuliah di PTKIN. Gerbang masa depan insan paripurna. Ayo mendaftar di IAIN Parepare. Pusat Perkembangan Alkulturasi Budaya dan Islam. Kami tunggu ya teman-teman. Salam dari kami, panitia pelaksana UMPTKIN tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Malebi warekadana, makeada ampena. Sampai jumpa teman-teman.